Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisan Air 10 Fishing Si Pemburu Ikan. Dan kali ini saya akan mencari makanan di sawahan ini yang baru ditanam ya. Sekarang mau cari makanan yang enak-enak lah. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Tonton terus. Oke guys, teman-teman lihat, ini ada makanan ya. Ini semacam kerang, ini sebuah tutup, lihat. Banyak nih. Siap nih, ini makanan enak ya. Kita cari kantongnya tuh. Oke teman-teman, ini ada jenis lalap ya, ini daun bangeng apa ini teh, ini enak juga dimakan. Ini penting bisa dimakan. Mudah-mudahan ada nih. Ada nih guys. Wah, kabur eh. Nih guys. Kabur. Kita belutnya cepat. Masih ada lubangnya nih. Lumayan ada tutup. Oke, ini yang akan jadi makanan. Oke teman-teman, cengcingnya babe. Cari makan, main dapat tutup sama tuh banyak nih. Kita langsung cari apa? Saung ya, bubuk. Kita langsung bikin aja. Oke, oke teman-teman, lihat. Ini makanan ini lumayan nih, enak sekali nih. Ini lah tutup. Kita bikin enak aja nih. Kita bersihin, tinggal dipotong-potong, tinggal dipasak. Tinggal makan. Oke, siap. Simak terus. Yes. Oke, teman-teman. Jadi cara masaknya gini, harus ininya harus dipotong si ekornya. Nah, kalau enggak dipotong susah itunya ngambil si dalamnya itu. Tapi harus di kayak gini nih. Seperti gini udah. Terus siapkan, guys.
Oke teman-teman, jadi lihat ini yang saya akan jadikan makanan nikmat. Lihat ini udah pada potong ini, udah dibersih pakai pisau ya. Cuma udah itu tinggal dikasih semarak. Oke, ada sih. Oh, ini ada salam. Surga. Garam dulu. Cukupnya ya. Ini ada soyco. Penyedap. Ada gula merah, harus pakai gula merah ya, biar tidak terasa hanyirnya nih. Biar ada manis-manisnya. Ini dari cengik, sama cengik aja biar agak segar pedas belotot. Kalau suka pedas, banyakin cengiknya. Udah, ini udah kunyit. Agak pedas aja guys. Jahe, mantap, pengharum dan penyegar. Minyak. Secukupnya saja. Tinggal pakai air. Oke teman-teman, ini udah siap, tinggal nunggu mendidih, matang, nunggu makan. Cobain dulu. Bentar lagi guys.
Oke, teman-teman. Ini udah waktunya santap nih. Ini makanan sedap sekali. Rasa alamnya menyatu. Oke, kita langsung santap aja. Tututnya udah matang. Lihat nih, dicoba dulu. Ini sayur tadi, sayur apa? Bang Eng ya. Sedap, guys. Coba kita santap tututnya. Nikmat sekali, terasa gurih dan mantap. Karena kalau pakai nasi, jadi makanan tradisional, guys, yang hampir punah. Ya sekarang mah jarang orang yang tahu. Oh, ini makanan paling nikmat. Ini cabenya ada. Penyegar. Lauknya enak sekali nih. Pedas, guys. Besar, guys. Oke, teman-teman, cangcingnya apa, Beh? Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Segar sekali. Jadi saya memburu yang ada di sawah ya, yang bikin makanan enak. Sekarang dapat tutut ya. Jadi tutut udah dipasak. Tuh, lihat. Udah matang, tinggal makan. Pokoknya jadi sedap. Oke, teman-teman, cangcingnya babe. Terima kasih yang udah support, terima kasih banget. Yang belum support, support dulu secara permanen dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.